Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Respon sikit, dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar cikgu. Okey, hari ni kita sambung untuk matematik tambahan di tempat. Okey. Di tempat kita bertajuk hukum linear, iaitu bab yang ke-6. Okey, bab yang ke-6, matematik tambahan di tempat. Tajuk hukum linear. Okey, apa yang kita akan pelajari? Hubungan linear tak linear, hubungan linear dengan hubungan tak linear dan aplikasi hukum linear. Okey, tiga perkara yang kita akan belajar lah untuk topik ni. Okey, kita tengok buku teks awak muka surat 154. Okey, ni saya ajar laju sikit lah Sebab kita dah belajar masa setiap hari Ahad kan selama 5 jam. Okey, yang baru ni kita dah belajar hukum linear. Alright, cuma ada seorang dua yang tak hadir tu. Jadi awak kena belajar lebih daripada rakan yang tidak hadir. Okey, kalau saya laju, kalau saya ada yang tak faham bagi tahu respon ni. Okey, sekarang ni kita tengok 6.1 hubungan linear dan tak linear. Okey, apa maksud linear? Apa maksud linear? Ni dah belajar ni, apa maksud linear? Kalau respon sikit. Kalau masa saya sekolah dulu, kau ni linear lah. Maksud dia apa? Ada yang budak nerd sikit, kau ni linear betul lah. Apa linear, apa linear? Lurus. Lurus. Kau ni lurus betul lah. So linear tu lurus lah. Kalau masa kasar ada, kau ni bendul lah. Kan lurus bendul. Okay. Linear ni maksud dia lurus, senang tak? Tak linear? Tak lurus. Tak lurus lah. Kau ni linear ke tak linear? Alright, kita janganlah tension. Admit pun dah macam tension, kita relax. Okay? So linear ni maksud dia lurus. Jadi hubungan lurus dengan tak lurus lah. Garis linear, garis lurus. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, okey, sebelum kita pergi, okey, kita tengok hukum linear bentuknya y sama dengan mx campur c. Itu yang awak dah belajar masa tekan 3. Kan, m adalah kecerunan, c adalah pintasan y. Okey, pintasan pintasan y. Okey, hubungan linear dan tak linear. Okey, contoh . Okey, lengkapkan jadual berikut. Ni awak dah belajar lah. Kalau awak tengok A dengan B. A ni linear tak? Linear ke tak linear? Respon sikit. Sonyap je. Linear. Linear ke ni A ni? Tak. Tak lah. B ni? Linear. Linear lah sebab Y sama dengan MX campur C. So Y dia, M dia 1. C dia 4. So ni adalah linear. Tak payah buat pun tahu. Okay, katakan kita inquiry ni ni sebenarnya tak payah apa. Okay, so graf yang membentuk garis lurus adalah linear. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah suatu yang tidak linear. Sama je. So awak dapat ni linear, ni tak linear. Kan, dah tahu dah. Itu sebab saya boleh ajar laju. So kalau kita, okay, sama juga. Okay, yang ni sebenarnya asas. Okay, awak ambil kalkulator. Okay, ambil kalkulator sekejap saya padam. Sekejap, saya padam. Ni awak kena buat ni proses nama dia. Ini proses Okay, awak ambil kalkulator. Okay, keluarkan kalkulator semua. Okay, ni proses untuk dapatkan paksi titik. Okey, awak gantikan x ni dengan negatif 3. So, 2, dia ada banyak kaedah kan? Saya buat kaedah biasa dulu. X adalah negatif 3. Negatif 3 kurungan kuasa 2. Okey, boleh ikut. Tolak 5, x dia adalah negatif 3. Negatif 3. Okey, untuk kurungan, tambah 8. Ini cara biasa lah. Cara ESP tu nanti saya ajar kemudian. Ok,
Okey, ni 41. Dapatlah Y dia 40. Satu. Faham tak ni? Faham tak ni? Inilah maths biasa awak dah ajar ni. Faham tak? Faham. Faham kan? Okey, so awak buat semua. Eh, saya dapat 41 pula. Sekejap, apa yang salah? Okay, salah ni. Okay, sorry. Saya pun klik. Okay, kita buat semula. 2 kurungan negatif 3 kuasa 2. Okay, tutup kurungan. Tolak 5 kurungan negatif 3. Ha, dia kalkulator lain cara dia. Okey, tambah 8. Okey, buat letak dia. Ini soalan lain. Kalkulator saya ni lain lah pula. Okey, sekejap eh. Kurungan negatif 3. Tutup kurungan. Ini kalkulator ni saya ni baru download ni. Dulu ni saya guna yang tu. Okey. 49 darab 2. Buat 1 lah. Okay. Ha, so tolak 5 kurungan negatif 3. Buat 1 eh. Kalau awak tak yakin lah dengan kereta baru awak. Okay, sama dengan asal tak dapat ni. Cikgu ada tunjuk kalkulator kat skrin ke? Oh, tak nampak lah. Patutlah. Tak. Okay, sorry. Patut kau tak beritahu. Ah, tak apalah. Tapi tahu tak nak tekan kalkulator ni? Tahu. Tahu tak apalah. Okay. Patutlah kau beritahu lah awal-awal. Tak nampak. Sorry. Saya share window. Okay, tak apa. So, awak dapat kan? Okay, dapat. Dapat lah. Alright. So, dapat apa? So awak dah kira, awak dapat ni. Okay, negatif 13. Okay, 0, 5, 4. Nanti kalau saya stopkan recording kan dia hang. Tak apa. Sebab saya guna Windows ni, tak guna Apple. Okay, ni pun sama. Awak selesaikan, ganti je lah. Y sama dengan gantikan X ni negatif 4. Tambah 4. So dapatlah 0. Dan seterusnya lah. Eh, pasal kosong. Oh, lain eh. Oh, ni soalan lain. Sorry. Ah, tak apalah. Itu contoh ni lain. Okay, tak apa. Okay. So, buat penuh kan? So, lukis. Okay, kemudian bandingkan. So, kesimpulan dia, kalau dia garis lurus, okay, dia ada linear. Okay, senang ni lah. Kalau ni adalah bukan linear. Okay, itu inquiry lah. Okey, tak apa. Kita tengok contoh satu. Okey, lukis graf Y dan lawan X. Lukis graf Y lawan X berdasarkan maklumat. Berdasarkan setiap jadual data yang berikut dan seterusnya tentukan graf manakah adalah hubungan linear. Okey, mana linear? Okey, jadi kalau dia tak bagi graf, dia bagi table, awak kena lukis. Okey. Okey, so bila kita lukis paksi X dan paksi Y pastikan mencancang, paksi X pastikan mengufuk. Kita plotkan graf A, kita dapat ni. So graf B, kita dapat yang ni. Okey, plot kan? Tahu kan plot eh? X negatif 3, ni. Awak tengok, leaf negatif 3. Kemudian awak naik tingkat. Turun ke tingkat negatif 17. Ni lah titik dia. Kemudian awak tengok leaf negatif 2. Negatif 2. Kemudian turun ke tingkat kosong. Nah, ni lah titik dia. Kemudian tengok leaf negatif 1. Naik ke tingkat 5. Tengok leaf kosong. Ni leaf kosong. Naik ke tingkat 4. Nah, ni. Leaf 1. Naik ke tingkat 3 dan seterusnya awak sambungkan smooth curve. Yang ni pula gunakan paksi
Y mencancang, X mengufuk. X negatif 3, Y 9. Dapat ni. X negatif 2, Y 7. Dapat ni. Teruskan, sambung. So, mana linear? A ke B? B. Okay, so ni ada linear. Ini bukan linear. Ini kita ulang kaji balik lah. Alright. Kita teruskan. Ini nak buat latihan juga? Teruskan boleh tak? Haa, terus contoh cikgu. Ha, sebab kita dah belajar kan, kita ulang kaji balik. Okay, hari Ahad tu kita dah belajar penuh. Tajuk hukum dunia. Cuma ada seorang yang tak ada, seorang dua tak ada. Okay, so kita ulang kaji secara keseluruhan balik, secara laju sikit lah eh. Okay, siapa yang tak ada hari Ahad tu, boleh maklumkan saya. Cikgu, lajulah cikgu. Haa, kan. Satu hal kenapa awak tak ada. Okay, nanti bagi alasan. Bagi-bagi sebab kenapa awak tak ada hari Ahad tu. Nanti masih saya personal. Okay, so latih diri nanti buat-buat lah. Satu A nanti buat-buat. Okay, satu A dan satu B ni. Okay, yang ni pun nanti buat-buat lah eh. Okay, dah siap. Tangkap gambar, hantar ke grup Telegram. Okay, so nya melukis garis lurus penyesuaian terbaik. Okay, penyesuaian terbaik apa dia? Okay, contoh dia, dia bagi table, soalan, contoh dua. Jadual di sebelah menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada satu eksperimen yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okay, X dan Y diberi. Plot graf Y melawan X. Pastikan Y mencancang dan X mengufuk. Okay. Dengan menggunakan skala yang sesuai. Okay, dalam matematik tambahan dia tak bagi skala. Okay, MAT dia tak bagi skala, biasa MAT bagi skala lah. Paksi X dan paksi Y. Seterusnya, lukiskan garis penyesuaian terbaik. Okay, cara dapatkan paksi yang sesuai? Awak tengok X ni, antara 2 sampai 9. So, satu kotak boleh guna 1. Ataupun satu kotak besar 2. Okay, 1, 2, 4, 6, 8, 10. So, satu kotak kecil mewakili 1. Y pula, daripada 0.9 sampai 2.3. Jadi kita guna kotak yang sesuai, negatif 5, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Okey, boleh ikut? So ni awak plotkan titik 2. 2 negatif, 2 0.9. So X2, 0.9 sini. 3, 1.1. 3 sini, 1.1 sini. 4, 1.3, lift nombor 4, tingkat 1.3. 6, 1.8, 1, 6, 1.8 sini. Okay. 7, 1.9. Okay, dapat sini. 8, 2.1. Dapat ni. 9, 2.3. Okay, dapat. Boleh ikut. So, ni awak ambil pembaris, awak gariskan. Okay, penyesuaian terbaik. Okay, dia kena. Syarat pertama, lalui seberapa banyak titik. Syarat kedua, kalau ada yang tak lalui, seimbang. Seimbang atas dan bawah. Okey, titik yang tak kena garis. Okay, seimbang eh. Kalau atas satu, bawah satu. Kalau atas dua, bawah dua. Kalau atas tiga, bawah. Ha, banyak sangat tak boleh lah tu. Biasa silap. Biasa satu, dua je lah. Okay, kalau ada dua, pastikan dia seimbang atas dan bawah. Boleh tak boleh? Itu nama dia penyesuaian terbaik. Okay, setakat ni boleh ikut tak? Ke lagi sangat? Respon sikit? Boleh. Okay, boleh eh? Alright, buka je. Okay, boleh? Okay, kita tengok inquiry kedua. Okay, melukis fungsi yang terbaik menggunakan teknologi digital. Desmos. Okay, ni kita pergi sekejap lagi. Okay, saya nak awak buat 6.2 ni. Okay, nanti kita tengok Desmosnya. Okay, saya tutup recording dulu.
Mana soal ikut ini?